Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kelurahan Sumur Batu pada tahun 2022, usulan fisik lebih dominan dibandingkan usulan non-fisik. Hal ini dikarenakan usulan fisik lebih diprioritaskan. Saya tentu dengan adanya pemutakhiran pola pelaksanaan Musrenbang melalui e-Musrenbang juga gitu. Ini masyarakat tentu lebih cermat lagi dan lebih teliti lagi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi skala prioritas yang diperlukan bagi lingkungannya gitu.